بسم الله الرحمن الرحيم. Yang namanya menulis itu menguatkan hafalan, mencerdaskan hati. Jadi bisa berpikir dalam, pemikirannya dalam, matang. Bisa menjadikan bagus di dalam menjelaskan. Dan akan menjadikan sebutan yang baik di lisan orang, maksudnya didoakan. Jadi kalau orang menulis, ilmunya kan bermanfaat. Jadi orang mendoakannya. Dan juga pahala sampai kapan? Sampai akhir dunia. Bayangkan Imam Nawawi itu sudah berapa tahun meninggal dunia. Tapi karangannya dibaca setiap saat. Dibaca oleh ratusan ribuan bahkan jutaan umat. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.